Oke, guys. Sekarang kita akan makan mie, ya, guys. Duh. Ini aku sudah sedia 4 lombok. Langsung kita makan, guys. Ini tak kenapa? Hah? Kenapa? Iya. Sos, guys. Lombok pertama. Apa? Apa? Eh. Cekat. Ini sensor, Bu. Lombok kedua. Oh, pedasnya lumayan. Wah. Ini lombok ketiga, ya. Aku makan 4 lombok, tinggal 1. Ini tapi lombok ketiga. Katanya ada gram loh. Apakah keluar api dalam mulut dulu, ya? Lombok ketiga, sampai. Tunggu, ya. Mau kalau terganggu, ya. Lombok terakhir. Ini apa, ya? Yang terakhir ini lumayan mematikan, kan? Dia langsung ngada. Thank you.
juga. Ini kriuk lagi nih, biar dobel. Aku suka kriuk guys. Ini baru aku baru upload kali ini ya guys. Tak banyak ini, biar enak. Soalnya aku kuliah guys, ujian guys. Tinggal satu nih pun tak kerjain. Yang ujian satu bulan, tapi dikasih waktu satu minggu pak. Guys. Kalau yang ketiga, sampai yang ketiga tadi, itu setelah aku makan, dia tuh langsung meledak ya. Apakah beda jenis mungkin ya? Kalau yang keempatnya, setelah kita gigit, kita baru tahu rasanya, pedes memang. Kan beda-beda guys, tiap sambil. Ini guys ada kriuknya. Ini yang gorong teh. Ini yang gorong teh. Ini bang. Ini mama aku gak ada mama kan tahu marah ini. Kriuknya gak boleh dah, ini buat dagang gitu. Gokil. Ini sedapnya goreng kan, ini sedap goreng. Ini pagi aja, cerah. Biasanya mendung. Habis makan empat sambal ini lumayan hangat kalau makan. Jangan coba-coba ya guys, bagi yang gak senang pedes jangan coba-coba kayak aku empat langsung gini. Kalau bagi yang senang pedes gak apa-apa. Espek sama sosisnya. Aku rating 9/10. Udah.
Oke. Nunggu. Sosis itu beda kalau dari gudeg. Rasanya mantap. Oke, sekian dulu video kali ini. Kata gue Devok. Nanti kan makan-makan yang lebih menarik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.